Oke, untuk streaming selanjutnya adalah handphone Oppo. Ini Oppo A15. Oh, itu Vivo. Yang Oppo 15 yang mana? Waduh, salah download. Itu lah pokoknya nanti gue perbaiki, coy. Oppo 15 itu penampilannya kayak gini. HP Oppo, Oppo 15, Oppo 15 kayak gini. Oppo 15 3 GB, 32 GB RAM-nya 3 GB. Ini udah termasuk tinggi, coy. Ini harganya di sini, di toko gua, Oppo 15 itu harganya Rp1.999.000 atau sama dengan 2 juta, coy. Kita langsung cek saja harganya di internet. Ini tadi Vivo nih. Sekarang kita cari Oppo A15. Oppo A15 2 juta, coy. Emang standarnya ada juta, ada yang dari 4F 15. Wah, ada yang 1 juta tik. Ini pasti ada range harga nih. Biasanya kalau kayak gini ada range harga. Range harga itu bisa saja lu nggak dapat garansi, lu nggak dapat charger, HP tok. Bisa jadi. Udah ada range harga, coy. Demo tanpa dus. Buset, 1.349.000. Ada yang jual segitu ya? Rp1.500.000. Tapi intinya, nah, 1.900.000 maksudnya ini harga dasar, coy. Ini harga normal. Ada yang jual 1,5. Tapi ini dia bilang klaim garansi dan asuransi dapat dilakukan di seluruh service center Oppo Indonesia. Ini dipertanyakan nih, kok bisa 1,4? Mungkin ini apakah dia mengambil langsung dari pabrik tanpa melalui bea cukai? Kok gak tahu, coy? Intinya harga dasarnya 2 juta di tempat gua jual 2 juta itu udah garansi, coy. Garansi langsung dari pabrik, pabrik karik-karik.
Dan itu harga standar di seluruh Indonesia 2 juta. Kita cek. Tadi ada fingerprint, penampilannya kayak gini, coy. Kayak gitu tuh. Ada fingerprintnya, ada face juga kita setting dulu. Dulu kan yang punya fingerprint cuma iPhone. Sekarang HP-HP murah sekarang udah punya. Tambahkan sidik jari, tambahkan bla bla bla. Ya lu kira-kira aja lah itu ya. Tambahkan sidik jari dan tambahkan dan lain-lain. Tambahkan wajah. Intinya ada sidik jari dan fingerprintnya di belakang. Kalau di Vivo tadi di samping. Kayaknya pas di itunya Vivo, pas di pencet restartnya itu dia. Terus kita buka boxnya. Jadi boxnya itu kalau belum ini ada labelnya, guys. Nih, kalau ini udah dibeli orang, makanya gue minta izin unboxing dulu. Unboxing biar kita tahu produknya gak cacat. Kalau streaming kan lebih meyakinkan, coy. Gak ada editan, gak ada apa-apa gitu kan. Ini streaming loh. Ada tulisannya bilang streaming. Nah, seperti Vivo, Oppo juga punya casing semacam casing ini. Ada juga itunya. Kayak buat buka itu. Ada casing silikon. Nah, produk yang gue jual pasti bagus lah, cek, karena kalau enggak ya enggak bakal gue jual. Ya di sini juga gratis, nggak ada headsetnya. Ya kan bilang tadi gue bisa beli headset yang lain, tapi gratis ini. Charger tetap. Ini ori, coy. Chargernya ori. Tanpa headset. Ya rata-rata sekarang HP itu nggak ada headsetnya, men. Oppo A15. Ini harganya sekitar 2 juta di tempat lain. Ada yang 1,4 tapi gua nggak tahu itu benar-benar resmi atau melalui bea cukai atau bla bla bla, karena kalau nggak bea cukai kayaknya nggak mungkin kalau 1,4. Ya intinya itulah. Ya sini gua ambil dari pabrik, di counter resminya Oppo, dan itu ada garansinya. Garansi toko. Ya kita ada gudang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa beli dan belanja di toko gue, guys, di NKB Shop. Sampai jumpa di postingan berikutnya.